Sama kita tepuk tangan untuk pembukaan Marsudi 2023 Lestari. Minggu pagi 23 Juli 2023, Kepala Dispora Kota Tangerang membuka Pentas Olahraga dan Seni Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kota Tangerang di Gedung Serbaguna SMP Al Furqon Kelurahan Cimone Kecamatan Karawaci. Diikuti oleh 13 pengurus cabang LDII sewilayah Kota Tangerang dengan tema Lestari Seni Tradisional dan Junjung Solidaritas Generasi Muda Indonesia. Dengan memperlombakan gala asin atau hadang, bulu tangkis, futsal, sepak bola, dan fashion. Kadispora menegaskan pemerintah terus mendorong generasi muda untuk giat berolahraga dan mengapresiasi para atlet pelajar lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan kuliah dengan beasiswa penuh. Apresiasi kegiatan porseni yang dilaksanakan oleh LDII Kota Tangerang. Ini cara kita mencari bibit-bibit potensial. Sekali lagi, bendera merah putih itu dikibarkan di negara lain hanya dua hal. Satu, tamu kenegaraan. Dua, prestasi olahraga mendapatkan medali. Ini sekali lagi, olahraga sekarang mendapatkan apresiasi luar biasa dari pemerintah. Maka semoga kesempatan ini tidak dibuang sia-sia oleh anak-anak kita, terutama anak-anak dari LDII Kota Tangerang. Dari Gedung Serbaguna SMP Al Furqon, Tim Liputan Dispora Channel melaporkan.